kewajiban imsak itu adalah setelah masuk waktu subuh. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qal dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat makan sahur, makan pada waktu sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qama. Kemudian beliau berdiri ila shalah untuk salat. Maksudnya salat subuh. qultu parawi uh, riwayat ini bertanya kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu kam kana bainal adhan was-sahur uh, berapa jarak waktu antara azan dan sahur artinya kira-kira berapa menit antara selesai sahur dan azan subuh. Kala beliau menjawab, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menjawab, Qadra khamsina ayah. Sama dengan sekitar waktu yang dihabiskan untuk membaca 50 ayat. Para ulama mengatakan sekitar 10 menit. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahur tidak sampai masuk waktu azan, tidak sampai masuk waktu subuh. Beliau berhenti sahur sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Inilah yang diistilahkan oleh kebanyakan saudara kita kaum muslimin dengan istilah imsak. Padahal sebenarnya kewajiban imsak itu adalah setelah masuk waktu subuh. Ini hukumnya sunnah. Ini anjuran untuk kita bersiap untuk salat subuh berjamaah di masjid. Ini adalah motivasi agar kita bersegera untuk menyelesaikan kegiatan makan sahur dan bersiap untuk ke masjid sebelum azan subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah yang mulia ini dengan mengikhlaskan niat kepada Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fiikum.